dari DPRD Bapak Isuminaj dan juga ada pertemuan lalu dari Fortuni, ada orang dari tiga senangai yang itu ada Ahmad Sepoto, Pak Blanko dan Pak Ahmad ya. Maka bersama bersama kami dari podcast lalu. Pak Kapolres, oke.
hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jam 17.30 juga kita ada bincang-bincang spesial dengan narkoba merusak generasi bangsa, yang kita akan coba panggil narasumber itu berkompeten. Dia itu mantan pengguna narkoba 3 kali, bahkan sampai ke Nusa Kambangan. Ya, beliau sekarang itu menjadi Ketua Umum DPP Peran Indonesia, Bapak TB Usman, dan juga penasihat dari Forfam, Bapak KBP Abdul Majid. Nanti 19.30 mungkin para undangan lalu pimpinan sudah punya agenda, ya mungkin yang bisa ada waktu akan menikmati, karena kita juga live juga secara langsung di Facebook. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan apapun nanti pelayanan kami. Saya sebagai pimpinan redaksi dan pemilik media News TV, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Iya, kita harusnya buat pimpinan dari News TV, Mbak Desi Raga. Dan kali ini sambutan kedua, yaitu dari Ketua DPRD. Coba ada Pak Isyak Mahaj. Iya, kali ini mungkin langsung kita sambutan dari Bapak Wali Kota Haji Eldi Agustia S.A.M.H. Sana, waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang menghormati Ustaz Ketua Bunda. Di sini luar biasa nih, Lugas TV bisa menghadirkan Wali Kota, Ketua DPRD. Di sini ada Pak Kapolres, di sini ada Pak Dandi. Aplaus dulu buat Lugas TV. Seolah-olah kita lagi rapor Kopimda jadi para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Dibaya. Yang pertama tentunya kami pemerintah Kota Cirebon sangat disupport nih. Madya Sinaga ini sudah cukup lama kita kenal. Sebelumnya kalau nggak salah di Tribun apa gitu ya, kalau tidak salah ya. Kemudian punya wawasan berbeda, kemudian membuat, dan hari ini alhamdulillah Lugas TV sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon. Wabil khusus adalah bagaimana mengungkap beberapa permasalahan yang ada di Kota Cilegon, dan ini menjadi informasi-informasi valid bagi masyarakat Kota Cilegon. Dan kami berharap Lugas TV ini ke depan jauh lebih baik lagi daripada saat ini. Metode-metode, cara-cara yang dilakukannya, ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama. Informasi-informasi mungkin nanti bisa diambil dari Pak Kapolres, Pak Sigit, seperti apa informasi-informasi tentang seperti ini, kan ini baik banget ini artinya tentang narkoba, ya, kemudian nanti dari sisi padanya seperti apa, nanti legislatif seperti apa, juga dari pemerintah seperti apa. Ini bisa dikombinasi agar informasi-informasi ini sampai ke masyarakat tentunya. Jadi selamat adalah Lugas TV yang kedua. Tadi saya dikasih waktu kayaknya juga 5 menit juga sama Pak. Ini sama kedua. Jadi karena ada pantun di sini, pantunnya bingung dulu katanya. Pagi-pagi dengerin lagu Bon Jovi. Asik. Cakep. Judul lagunya Living on a Prayer. Ya, selamat ulang tahun kepada Lugas TV. Insya Allah semakin hebat, dan please fly high. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sukses selalu Lugas TV. Mudah-mudahan sekali lagi manfaat informasinya. Mudah-mudahan ya, kalau orang dari sana bilang horas moliati kan gitu ya. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Bapak Wali Kota atas sambutannya. Dan mungkin kali ini sambutan terakhir dari Kapolres ada Bapak Sigit. Nah, dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Ketua DPR, Pak Dandim, kemudian undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada
tokoh pencak silat ada kayaknya kami sama Tangan Luisi, ada Komandan Gapura Pak Husen. Pak Husen dari belakang tidak kelihatan. Pertama-tama terima kasih, saya juga mau bikin pantun tapi susah. Di bawah meja ada ularnya. Woi, cakep. Tolong Pak minggir, Pak. Ini digigit, Pak. Saya bahagia hari ini Ugas TV sangat cerdas dalam membuat acara. Karena jarang suatu acara bisa dihadiri Forkopimda lengkap minus butuh jari, karena memang surat tugas beliau sudah turun, nanti harus geser ke Bengkulu. Ini formasi lengkap. Jadi Bang Gardia ini bisa melihat slotnya yang kosong ini Forkopimda kapan. Rupanya ini hari libur tanggal merah, slotnya kosong. Biasanya itu Bang, kadang saya yang datang Pak Wakapolres, nanti Pak Dandim dan ambil mana. Tapi hari ini lengkap semuanya, alhamdulillah. Sekarang harilah kedua. Harilah kedua ini tentunya persiapan untuk nantinya menuju harilah ketiga. Karena habis kedua, ketiga. Ya tahun lalu masih harilah pertama. Lugas TV bagi saya pertama kali mengerikan, Pak. Karena saya salah ngetik nama di HP saya. Bang Badai Sinaga. Badai, manikan Badai. Tambah Sinaga. Ternyata pernah mau mengadakan podcast, tapi karena saya sibuk, beliau datang ke Polres. Pertama kali datang, saya ajak bahasa Jawa. Yang muncul Pak Blangkon soalnya. Pak Blangkon datang, saya ajak bahasa Jawa. Kalau yang kasar tahu, tapi yang halus. Oh, rupanya ini ikonnya Lugas TV Pak Blangkon. Saya sebagai Kapolres mewakili teman-teman di Polres, Bang, secara pribadi juga menyampaikan terima kasih atas sumbangsih dari Lugas TV, karena kami informasikan bahwa satu-satunya media yang masuk dalam INM di Mabes Polri adalah Lugas TV. Sehingga ketika kami membuat atau ada kejadian di Cilegon kemudian dimuat oleh Lugas TV, ini masuk indeks di Mabes Polri. Ini menentukan peringkat Polres. Ada 6 Polres di Banten ini, alhamdulillah sampai sekarang kalau digabung dengan Polda, kita Polda Banten selalu teratas di Mabes Polri. Yang kedua, saya terima kasih Lugas TV membantu kami Forkopimda dalam memberikan pelajaran informasi kepada masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19. Sekarang tadi dan Badia tadi ini gelombang 3. Kemarin tanggal 15 sempat kita 306 terpapar virus. Tapi tidak tahu apakah Omikron atau Delta, karena itu harus diteliti kembali. Tetapi kemarin tanggal 27 kita 55. Artinya grafiknya sudah menurun. Ini perlu diketahui masyarakat yang nantinya kalau kita taat akan prokes pasti akan lama-lama akan hilang. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Nah, tadi titipannya dari Pak Wali, tolong disinggung masalah Omikron. Saya singgung sudah selesai. Nanti biarin Pak Dandim nanti nyinggungnya apa, saya nggak tahu, disukainya Pak Wali. Sekian, terima kasih. Bila itu berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak-Bapak Jenderal, Bapak Sigi. Iya, dan kali mungkin ada satu